Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Aris Jawan, MCO Massage Cedera Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Semarang. Ini dengan Mas siapa? Adit. Adit. Adit ya? Iya. Ini mengalami cedera apa? Coba disampaikan cederanya. Berawal dari ankle. Ankle ya. Awalnya ankle. Biasanya dibenerin juga sih. Cuma ketika dipakai habis sembuh masih ada kendala. Begitu ada kendala dianggap biasa aja, lama-lama naik ke bagian atas. Ini ya? Iya. Sini ya. Jadi ini sakit ya? Oke, ini sakit ya? Sakit ya? Nah, ini. Ini? Enggak. Ini sakit ini? Jadi ini Mas Adit ini awal mulanya adalah cedera ankle ya? Sudah berapa lama? Ankle terakhir awal tahun. Awal tahun, jadi Februari. Jadi ini Mas Adit ini awalnya dari ankle, dan ini ankle ini sudah dipijit ya? Sudah berapa kali? Tiga kali ya. Jadi selama itu nggak ada perubahan. Terus ininya nggak apa-apa, terus ini naik sini sakit. Yes. Nah inilah yang namanya ini perlu dirilis ototnya karena ini luar biasa sakitnya. Betul ya? Ini nggak apa-apa, betul kan? Ini sini. Ini juga sakit ini. Sakit kan? Apalagi ini masih. Ini. Oke. Ini. Nah ini. Nah, ini ternyata teman-temannya pada ketawa-ketawanya bahagia kan ya. Ya Mas ya. Ya, ini dia. Saya Mas ya. Oke, saya. Tadi dulu ini kita ini saya akan merilis ototnya nih. Mas Adit ini mengalami cedera yang cukup lama dari awal tahun belum dibetulkan sehingga ini merasa pegel gitu ya. Enggak nyaman gitu ya. Apalagi pas dipakai buat main jeda 5 menit aja. Kerasa banget. Rasa banget. Enggak bisa dipakai lagi. Enggak bisa. Ya. Ini cuma gini loh Mas ini. Loh saya gitu ini. Iya kan? Ini loh. Ini ya, ini kan mengalami spasma yang luar biasa. Tuh lihat. Ini Pak ya. Ini saya cuma gini toh. Iya kan? Nah ini. Ini lo enggak apa-apa. Ini. Betul Pak ya? Oke. Ser. Yo, lihat aja. Cuma gini tuh Mas. Ya, Titi. Ayo sini. Mas, tolong lampunya, Mas. Lampunya, Mas. Nah. Cuma gini tok aja loh, Mas ya. Sakit Mas ya? Ini lazim enggak sakitnya ini? Cuma gini loh, Mas. Kok sakit ini? Rasanya gimana? Ya, kerasa. Terasa ya? Harusnya ini kan sama Mas ya. Ini loh, ini kan enggak apa-apa ini. Harusnya cuma geli ya. Gini. Kalau ini? Aduh. Ya ini bukan saya, bukan apa ya, bukan cari perhatian, bukan ini, tapi ini bisa contohkan. Saya menunjukkan bahwa cedera overuse ini, bukan overuse ya, spasme ini harus memang, jadi pasca cedera itu harus benar-benar dirilis ototnya. Gitu loh, jadi cedera itu ada namanya peradangan, itu juga ada peradangan. Ada namanya spasme, nah kekakuan otot itulah yang membuat namanya saraf-sarafnya itu tertekan oleh otot ini. Makanya kita harus rilis ini. Nah. Rilis aja. Sakit. Dan ini kamu sudah terlambat. Sangat terlambat. Oke. Ini ya, sakitnya ini nanti hilang. Tidak ada 5 menit hilang. Tidur, biar enak tidur. Tidur, kasihan tidur. Turun. Ah, turun. Ah, kasih makan. Ya. Belas aja. Loh, kenapa Mas? Sakit Mas? Nah, kamu untuk kamu dinis itu. Agen itu deh. Lihat aja,
Los. Oke, atur nafas dulu. Enak banget tadi ya. Lu ini sudah enak ini. Ini enggak sakit lagi sudah. Nih. Halo. Sakit enggak? Katanya sakit tadi. Tadi ini sakit enggak? Sakit enggak ini? Ini lo. Hilang gas katanya. Ah, sudah enak, Bang? Enak, guys. Ini baru rondo pertama. Ini ada rondo ketiga, 4, 5. Nah, ini sudah bilang enak, guys. Ini enggak apa-apa ini. Sebalik kita mana enak. Nah ini perlu dirilis. Tadi Mas Adi tadi merasakan sakit-sakit ya. Sakit betul ya. Jadi yang tadi kan kaku. Ini ya sudah. Kalau ototnya sudah rilis ya enggak apa-apa. Nah. Enak kan? Sudah merasakan nikmatnya pijit ya. Oke. Okay. Nih. Tadi kan kira-kira ini. Enak, guys. Ini enggak saya balik-balik, tetap ya. Beda dengan ini, Mas. Woi. Ayo kita lanjut. Ini tadi kan sakit sekali ini. Sakit enggak nih? Udah beda kan? Ik, ora. Ini sudah enggak apa-apa, ya kan? Tadi kan digigit kan sakit ya? Ini sudah enggak apa-apa ini. Geli aja ini ya. Oke. Aman, ini udah aman ini. Time. Delapan. Hah? Delapan menit. Cepet dua lapan. Karena nih Cidra merasa sudah sembuh, padahal belum dipakai. Terus kan, ya inilah. Jadi Cidra ini sembuhkan secara sempurna. Supaya cederanya enggak berulang, kan gitu loh. Lah cederanya berulang nanti akan susah penyembuhannya. Dan akan menyiksa di sini. Ya, sekarang tengkurap. Ronde ke 2. Ronde 4 loh. Ronde 4 bener ya. Ya. Oke. Kencang banget ini. Nih. Ini saya contohkan ini ya. Ini enggak apa-apa ini. Enggak ada gestur. Ini apalagi lihat nih. Halo? Halo? Sakit, Mas. Ya, ini bukan saya yang ngetes ya. Tadi saya ini semuanya orang bisa. Cuma gini. Ini cuma saya tekan gini. Cuma gini, Mas. Luar biasa sakitnya. Nih. Aduh. Nih. Iya kan? Ini enggak apa-apa, ini kan enggak apa-apa. Cuma ini. Gimana, Mas? Lu begitu loh, Mas ya. Saya juga gitu loh, Mas. Benar ya? Sakit banget kan? Iya, itu loh. Makanya hati-hati dengan Citra ya. Los. Halo, Mas.
Ya, tangan samping, tangan samping, tangan samping. Oke, left ya. Relax saja, benar gitu teman kamu. Relax, 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 relax. Nah, aku mau apa? Iya, iya. Oke, tangan samping. Tangan samping, bawa samping, samping, samping. Gini aja, nah gitu dong, ya itu aja. Relax aja ya. Oke, yo, satu. Lemas. Lemas. Relax. Iya. Ya, los, 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 los. Hilangin lagi. Sudah mulai hilang toh? Hah? Halo? Oh. Ini sudah enggak sakit ini. Sakit enggak nih? Masih. Masih. Ini? Masih. Aduh. Ngantuk banget. Tahan dulu. Kocok bahagia ini. Hah? Guyu ini bahagia. Hah? Kamu punya salah apa sama teman kamu itu? Kok kamu sakitnya kok teman kamu bahagia itu? Punya utang, Pak. Oke. Okay. Mas, sakit enggak nih? Halo? Masih. Bangun enggak? Enggak. Nah, sudah enggak. Berapa persen? Cek dulu. Kaget. Ini kaget, kaget, kaget. Sakit enggak? Beda. Beda tapi. Kalau sakit tuh ini. Wah, betul kan? Sudah beda. Beda ya. Los, los. Sakit enggak nih? Sudah enggak sakit? Beda. Sudah sama. Ini sakit ini. Masih. Banget ini. Los, yeah. Los dulu, los dulu. Los, los, los. 1 2 3 Lemas, lemas, lemas. Sakit banget enggak? Sakit. Banget. Los, los. Sakit. Sakit. Tahan tapi ya. Sudah. Sudah beda? Ini sudah beda kan? Yang tadi sakit itu seperti ini mas sakitnya. Wah. Oke. Oke. Jadi Mas Adit, Adit tadi ya. Mas Adit ini mengalami awalnya cedera engkel.
Jadi cedera ini karena lama terjadi namanya kompensasi. Jadi cederanya sampai ke atas sakit. Lepas bajunya. Nah, saya tunjukkan di sini. Oke. Tangan samping. Oke. Tangan samping ya, sini. Tangan samping. Oke. Ini enggak begitu sakit. Ya, tapi ini luar biasa, Mas. Wush. Ya, ini enggak begitu sakit. Betul ya? Tapi yang ini luar biasa nih. Kasarnya gede. Tangan samping, tangan samping. Oke. Oke. Nah, ini. Ini enggak apa-apa, Mas. Betul kan? Ini enggak ada gestur. Enggak ada gesturnya ini. Tapi yang ini, yush. Koncomu masing anu. Ayo tangan samping. Tangan samping. Oke, pengen nyoba? Ya, dari sana. Nyoba sih, kok darahnya aku ngapusi. Orang popo. Ini konten. Orang popo. Lu jajal ke Mario. Oke, siap. Yo, Mario. Eh, selos. Oke, bismillah. Ayo, bismillah. Nah, gue kesuwen ini. Wong tonggone kok sampai berbulan-bulan, he? Ini kan enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa toh? Tapi yang ini. Ayo santai-santai, ayo boleh. Ya. Iya, memang ayo samping, tangan samping jangan banyak gerak. Ayo. Lho, ayo tangan samping. Bedang mari. Ya, bedang mari. Enggak apa-apa, bedang mari. Kita kurang ini tenaganya. 1 2 3 4 ya, oke. Aduh ya Allah. Iki jeneng awak sekowe lho, jeneng awak. Yo langsung merah ini. Hah? Oke. Tangan samping. Oke, gigit. 1 2 3 4. Oke. Takutnya nanti kamu ketagihan kesini lagi, eh? Oke, 1 2 3 4. Oke, yuk tangan samping. Ini sakit gak nih? Wah, jadi ini memang benar. Jadi cederanya sudah sampai naik ini. Los. Iya. Suwen. Ini sudah enggak begitu sakit. Gitu? Halo? Iya. Oh, siap. Nih, ini. Halo? Lumayan. Ya. Nah, wis lega toh? Lega toh? Sakit gak? Sudah berkurang? Geli. Gue geli. Geli ternyata Maya. Tadi melumbul-lumbul. Kalau ini gak geli ini. Eh? Gak apa-apa. Udah mari. Time? 20. Wah, 20 menit masih dia nih. Soe iki. Kira apa? Demis Mas Adit ini. Ini begarene meneh. Los. Sakit enggak nih? Halo? Sudah enggak? Oh, sudah enggak. Oke, sekarang kita akan reposisi ya. Enak. Ditusuki mau. Wah, iki. Mas Adi tak tusuk meneh iki, tonton iki. Loro ora? Hah? Ndak toh? Ini yang sakit nih. Ini sakit ini. Nih. So ya.
Tangan samping. Kita akan reposisi. Enggak sakit, enggak usah gigit. Cek tangan lagi ya. Oke. Ayo mundur sih, mundur. Turun. Hop. Oke. Relax ya. Kita akan reposisi ini. Senang. Nih. Halo. Geli. Sakit gak? Geli. Ini sudah enggak apa-apa. Geli. Oke. Balik badan. Oke, rasanya gimana? Geli. Luar biasa. Enak? Ini enak? Hah? Belum selesai ini, tidur lagi, tidur. Tidur. Oke. Ini sudah enggak apa-apa. Oke, cek. Ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan? Enggak apa. Tapi yang ini. Ush. Ini lihat nih. Halo? Ini. Ini kan enggak apa-apa, Mas. Iya. Ini guru-guru Denny sapa-sapa iki. Ayo mundur ini. Ini, hop. Oke. Pegangan atas. Oke, rileks ya. Nah. Oke. Relax. Cek lagi. Kan tadi sakit ya. Halo. Halo. Geli. Oke. Bangunnya miring. Yes, bangun pakai baju. Sekarang dicek yang sakit tadi sebelum saya pijit tadi kayak apa? Dicek dulu. Kayak lari ya maraton, coy. Coba. Sakitnya pada saat apa tadi? Gimana, Bro? Hey, enak. Oh, guyu-guyu tok e. Kameranya sini biar tahu tuh. Gimana? Hah? Sudah beda. Tadi sakitnya pada saat apa? Cuma napas gini masih ini. Masih gimana? Oh, itu bekasnya. Bekas pijatan atau pijatan sama? Maksudnya pas kayak gini masih ada kerasa. Enggak, itu sama sakit sebelum saya pijat atau sakitnya beda? Beda, maksudnya masih ada napas gini doang deh. Enggak, maksudnya sakitnya itu sebelum saya pijit atau setelah saya pijit sama atau berbeda? Udah beda. Beda kan? Ya. Sebelumnya ada, cuma nah. Ini kayak gini masih. Ah, tapi ini manteng gitu kan? Ya, ini ada bekas gitu, bekas pijitan itu loh. Tapi kan sakitnya berbeda toh? Nah, intinya kan itu. Jadi kan ada tadi tekanan tadi. Selain itu tadi sakitnya apa lagi? Sudah. Ya udah, ya. Sebelum nanti keluar sini nanti minta jadwal lagi, merasa enak kan? Oke? Iya. Songong. Oke, duduk sekarang. Sekarang kasih komen, ayo komen. Ayo, tadi gimana sebelum saya pijit, setelah saya pijit bagaimana? Sebelum pijit, sebelum ke sini, tadi rasanya masih sakit. Padahal hari ini berarti terhitung kurang lebih satu minggu saya nggak aktivitas olahraga, itu masih kerasa sakit. Terus habis tadi di rilis ototnya dibenerin, alhamdulillah kerasa hilang semua, nggak rasa ketegang-tegang lagi. Kalau ototnya nggak hilang, oh, iya. Rasa sakitnya udah nggak ada. Ya kalau ngomong nggak ada sih nggak, cuma ya. Benar-benar sudah. Ya rasa hilang. Beda lah. Ya. Insya Allah sih bisa siap buat main lagi. Tadi sakit sekali. Padahal seminggu sih saya terakhir kalau nggak salah hari Minggu aktivitas olahraga. Terus sampai hari ini saya nggak ada olahraga sama sekali. Tapi rasa sakit.
tadi digini kan, wak 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 wak, ngengek ngengek ngengek. Sekarang udah. Sekarang cuma geli dikit. Tadi nggak ada suara, sekarang ada suaranya. Ya yes, bisa senyum ya. Ini teman-temannya, ini mas apa namanya? Mas Diki. Mas Diki itu Mas Dinis itu. Agen itu. Agen ini Mas Adit ini adalah salah satu contoh bahwa cedera awal tahun, yaitu sekitar bulan Januari ya sampai sekarang ini sudah nggak ada peradangan, tapi masih ada namanya kekakuan pada otot atau spasme. Jadi ini tadi Mas Adi tadi dipaksa main, kok sakit dipaksa main sakit. Dan inilah contoh penanganan yang kurang sempurna. Jadi betulkan secara sempurna supaya mainnya sempurna, kan gitu loh. Jadi ini sakit dipaksa dipaksa ya, ini akan berakumulasi. Awalnya kan angle naik 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 sampai ke atas, jadi terjadi namanya kompensasi gitu. Jadi istirahatkan, betulkan, rilis ototnya, latihan penguatan, main. Nah itu. Supaya mainnya lebih enak. Tidak main baru 5 menit, aduh gitu kan. Nyewa lapangannya berapa puluh juta itu. Ya 3 juta ya itu ya di Mugas itu. Mana sih? Citarum itu berapa? 3,5 ya? 3,5, main cuma 5 menit, foto dok, waduh. Acara udah. Mungkin itu yang disampaikan bagi teman-teman yang mengalami cedera, hati-hati, sembuhkan secara sempurna, jangan sampai karumulasi masa sedikit terasa, jangan dipaksa. Itu menandakan belum sembuh sempurna. Kalau dipaksakan akan menjadikan cederanya akan berulang dan akan bertambah parah dan susah penyembuhannya dan bisa-bisa pensiun olahraga. Hati-hati. Terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini Mas Adit ini bisa menjadikan istilahnya apa, edukasi bagi teman-teman yang mengalami cedera. Just dulu, Mas. Yes. Matikan. Matikan, guys.